Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Nusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di kandang sahabat ternak setelah tadi selesai melakukan aktivitas mulai dari mencombor dan membersihkan kandang sendirian ini. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan sapi-sapi yang sekarang masih menghuni di kandang BSF atau Berkah Samudra Farm. Namun sebelum lanjut ke video, sebelumnya saya minta doa dan supportnya untuk membantu si Rembo ini sahabat ternak dalam mengikuti kontes sapi online yang diadakan oleh channel Mas Lutfi Aka dan Mas Slamet Resiono. Dan saya mohon dukungannya berupa like dalam video si Rembo ini, di mana link videonya sudah saya sertakan di kolom komentar dan juga di deskripsi box. Jadi silakan sahabat ternak yang suka dengan Rembo atau maskot kandang kami saat ini, silakan kunjungi video ataupun channel kontes sapi online, lalu like video yang di situ ada si Rembo. Dan langsung saja kita lanjut ke videonya sahabat ternak. Ya, dimulai dari paling ujung utara. Di sini kita disambut dengan si Black sahabat ternak. Nah, ini si Black. Si Black ini tidak kami keluarkan pada musim kurban tahun ini dikarenakan ada sedikit kelainan pada kuku depan sebelah kiri sahabat ternak, lebih tepatnya kuku sebelah depan kirinya itu berlubang dan jalannya agak pincang. Kami tidak tahu untuk persisnya lubang tersebut diakibatkan oleh masalah apa, tidak kurang tahu, dan sampai saat ini masih belum sembuh sahabat ternak. Sudah saya bersihkan menggunakan alkohol, saya injek menggunakan suntik betadin maupun antiseptik yang lain, tapi belum ada perkembangan. Cuman bagusnya si Black ini tidak ada susut. Kita lihat bagian tubuhnya ataupun badannya masih melar segini besar. Dan seandainya saja kukunya ini tidak sakit, mungkin si Black ini akan kami pertahankan sampai kurbanan ataupun idul kurban
tahun depan sahabat ternak. Karena posturnya yang bongsor dan panjang sekali ini, jarang sekali sapi pegon bisa bongsor seperti ini. Lalu di samping si Black, kita disambut oleh si Krishna, yang tempatnya saya pindah di bagian utara sini karena memang di sebelah sana agar tempatnya agak longgar. Si Krishna ini tidak kami keluarkan karena memang kami tahan, tidak kami jual untuk kurbanan tahun ini karena kita ingin melihat ataupun kami ingin melihat perkembangannya sampai Idul Kurban tahun depan. Karena memang posturnya yang bagus dan perkembangannya juga masih bagus. Si Krishna ini baru poel satu pasang, sahabat ternak. Kita lihat bokong si Krishna ini luar biasa. Kita lihat dari belakang, lebar sekali sahabat ternak. Si Krishna ini kami juluki The Next Damar Wulan. Nah, kita lihat lebar sekali punggungnya. Untuk bagian kaki dan kepala, kita lihat leher pun juga tidak begitu panjang. Kakinya tidak begitu besar. Ini hampir mirip si Damar Wulan sahabat ternak. Lalu di samping si Krishna, ini ada si maskot kandang BSF, ada si Rembo sahabat ternak. Nah, ini buat para penggemar si Rembo. Rembo ini kami pertahankan untuk kurbanan tahun ini, jadi mohon doa dan dukungannya dengan cara like di video yang ada di channel YouTube Kontes Sapi Online. Silahkan cari atau search, di situ ada si Rembo sahabat ternak, ataupun sahabat ternak bisa mengunjungi link yang saya tuliskan di deskripsi dan juga di kolom komentar. Lalu tinggalkan komentar dan juga like di video si Rembo agar si Rembo bisa juara pada kontes sapi online yang diadakan oleh channel YouTube Mas Slamet Restiono dan juga Mas Lutfi Aka. Ini si Rembo, buat para sahabat ternak yang request agar si Rembo jangan dijual, ini si Rembo masih ada di kandang kami sahabat ternak sampai saat ini. Seperti ini kondisinya. Sekali lagi saya mohon dukungan dan supportnya dengan cara like pada video kontes sapi online. Ini hitung-hitung nagih imbal balik para subscriber yang selama ini menginginkan si Rembo agar tetap di kandang kami. Silahkan bantu Rembo dengan cara like di kolom ataupun bisa komentar dan juga like di channel YouTube Kontes Sapi Online, di mana di situ ada video si Rembo. Nah, kita lihat bagian punggungnya si Rembo, pundaknya lebar, punggungnya besar. Nah, kita lihat dari bagian sisi sebelah kiri sahabat ternak, gagah sekali. Si Rembo ini mirip dengan sapi simental asli, ras murni yang ada di Eropa sana. Kita lihat bentuk kepala panjang dan juga kaki-kakinya seperti sapi yang ada di BBIB ataupun sapi yang ada di balai inseminasi buatan yang diambil semen atau spermanya. Kita lihat gagah sekali. Bagian leher juga berisi sahabat ternak. Ini tadi habis saya mandikan, cuman untuk bagian wajah tadi agak susah, jadi biarkan saja dulu. Lalu selanjutnya kita disusul atau disambut oleh si Senopati. Nah, ini si Senopati. Bagaimana sahabat ternak perkembangan si Senopati setelah sekitar 40 hari di kandang kami? Ini sayang posenya tidak gagah, namun kalau mendongak ini gagah sekali sahabat ternak. Ini mungkin akan jadi the next Slamet di kandang kami. Kalau kita melihat bagian kuku dan teracaknya, kaki-kakinya juga besar dan tegap.
ini akan kami harapkan nanti menjadi si selamat, the next selamat, karena juga posisinya sekarang juga menempati si posisi selamat. Kita lihat sapinya, si Senopati ini masuk dengan bobot 537 kalau nggak salah. Seperti ini bodinya. Sapinya lumayan tinggi, sahabat ternak. Lumayan panjang. Tanduknya juga bagus, simetris bagian kanan dan kirinya. Sudah mulai terlihat mekar pada bagian iga dan juga bagian dadanya, punggungnya juga sudah terlihat agak lebar ketimbang pas awal masuk dulu. Seperti ini si Senopati. Lalu di samping, di ujung sana ada si Kondang, sapi simental juga yang saya ambil atau saya beli dari Kota Jepara. Seperti ini si Kondang, sahabat ternak. Si Kondang ini adalah sapi yang sangat bersih, sapi yang tidak mau kotor. Setiap buang air besar ataupun kencing, membuang kotoran, dia selalu mundur sampai ke belakang karpet sana. Dia tidak mau menduduki kotorannya sendiri, tidak seperti sapi-sapi lain yang ada di kandang kami. Jadi bulunya meskipun tidak dibersihkan ataupun tidak dimandikan, selalu terlihat bersih dan mengkilat. Nah, ini bagaimana menurut para sahabat ternak perkembangan si Kondang setelah 1,5 bulanan ada di kandang kami. Mungkin hampir 2 bulan, sahabat ternak. Tidak terpaut lama dengan si Senopati awal masuknya. Nah, ini si Senopati, panjang dan tinggi. Sayang sekali ini tidak mendongak. Kalau mendongak akan terlihat lehernya yang berisi. Nah, kita lihat sudah mulai mau mendongak. Nah, dan sebelah sini bokong si Kondang, sahabat ternak. Jadi total ada 5 ekor sapi yang memang sengaja kami sisihkan agar tidak keluar pada kurbanan tahun ini. Sengaja kami pelihara lagi karena memang masih ada prospek untuk sapi-sapi ini. Insya Allah si Senopati akan keluar kurbanan tahun depan kalau tidak mengalami kendala Rembo maupun si Krishna. Dan untuk si Kondang ini kami masih belum tahu karena kita lihat dulu perkembangannya. Untuk bodinya bagus, sahabat ternak. Posturnya bagus, cuman ada kekurangan pada kakinya yang kecil ini. Kakinya kurang besar untuk sapi jenis simental. Biasanya untuk jenis simental itu kakinya besar, cuman si Kondang ini kakinya kecil tulangannya. Si Kondang ini masuk dengan bobot waktu itu 535 kalau tidak salah. Hanya terpaut 3 kilo dengan si Senopati, sahabat ternak. Terpaut 3 kilo tetapi harganya terpaut 4 juta. Lebih mahal si Senopati. Karena si Kondang sendiri harga masuknya terhitung murah. Nah, dan ini kita lihat pose si Rembo yang super gagah ini, super ganteng. Panjang sekali si Rembo ini, sahabat ternak. Seperti sapi yang saya lihat di BBIB Ungaran. Dan jarang sekali sapi dengan bentuk kepala yang ganteng dan postur yang sempurna seperti ini saya jumpai. Biasanya ada sapi yang kepalanya ganteng tetapi kaki-kakinya kurang bagus ataupun badannya kurang proporsional. Namun si Rembo ini menurut saya sudah 90% mirip dengan sapi simental yang ada di Eropa sana. Untuk kepalanya yang membulat seperti ini.
bisa lihat dari depan sini. Saya ingatkan lagi buat para sahabat ternak yang belum mendukung si Rembo di kontes sapi online, saya mohon dukungannya dengan cara like pada video yang linknya saya sertakan di deskripsi dan juga di kolom komentar di bawah ini, agar si Rembo menang dan juara dalam kontes online tersebut. Yuk kita lihat dari depan si The Next Damarwulan ataupun si Krishna ini. Nah, kita lihat giginya tadi saat mengunyah terlihat well satu pasang, bagian dadanya lebar sekali, dan itu si hitam, si black. Si black kemungkinan akan kita potong nanti beberapa waktu lagi jika sudah ada kenaikan karkas di RPH nanti, karena sekarang harga karkas masih terhitung rendah di kawasan Semarang. Yang biasa kami titipi motong hanya 88.000 sahabat ternak per kilonya. Ya, dan itu tadi adalah sapi-sapi yang sekarang masih ada di kandang kami sahabat ternak. Total masih ada 5 ekor. Dan sekali lagi saya ingatkan buat para sahabat ternak untuk mendukung si Rembo pada kontes online yang diadakan channel kontes online sapi, kontes sapi online, yang saya sertakan linknya di deskripsi box dan juga di kolom komentar. Silahkan dikunjungi dan tinggalkan komentar maupun like para sahabat ternak, agar si Rembo menjadi juaranya. Cukup sekian untuk video kali ini, dan ikuti terus perkembangan video-video terbaru dari kami, karena pada kesempatan video yang akan datang kami akan menyurvei bakalan-bakalan untuk mengisi slot-slot kosong yang ada di kandang kami. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.